3 tips mudah menciptakan kebiasaan baru. Yang pertama, make it obvious, yaitu bikin itu menjadi jelas. Misal, kamu ingin menciptakan kebiasaan push up dan sit up setiap hari. Maka jangan katakan, saya bakal push up dan sit up setiap hari. Tapi jadikan itu menjadi lebih jelas, yaitu saya bakalan push up dan sit up 100 kali per hari. Nah, yang kedua, yaitu make it attractive, yaitu bikin kebiasaan baru tersebut menjadi menarik, yaitu dengan cara mencampur adukkan kebiasaan baru tersebut dengan hal yang kita sukai. Misal nih, ingin menciptakan kebiasaan baru lari pagi. Nah, saat melakukan kebiasaan baru tersebut, lari pagi sambil dilakuin yang disukai, misalnya sambil dengerin lagu biar enjoyable. Nah, yang ketiga, yaitu make it easy, bikin kebiasaan baru tersebut menjadi lebih mudah. Misalnya nih, mau nyiptain kebiasaan baru push up dan sit up 100 kali per hari. Nah, kita bikin itu jadi mudah dulu, yaitu dengan cara kita potong-potong, karena 100 kali push up dan sit up dalam satu waktu itu akan menyulitkan kita. Makanya kita bikin menjadi 20 kali dalam 5 waktu.